Ya, jelang Liga Super musim 2023, klub-klub sudah mengeluarkan jersey terbarunya. Yang luar biasa, dari JJS akan meriak ya, 4 jersey terbaik versi JJS yang sudah dirilis ya, termasuk ada dari Johor Darul Takzim, dan memang ada kesamaan. Selamat datang di JJS Reaction. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ataupun sore semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Di kesempatan ini kita akan coba react jersey terbaru dari klub-klub Liga Super Malaysia. Ada 4 klub yang menurut JJS ini sangat lawa, dan semoga ada kesempatan untuk membeli jersey ini ya. Langsung saja yang pertama dari jersey Johor Darul Takzim. Jom kita tengok dari JDT TV. Oke, ini karena ada copyright ya musiknya, karena musik yang sangat familiar, kita buang saja musiknya. Nah, ini adalah teaser pengenalan video untuk jersey baru dari Johor Darul Takzim ya. Dan menarik karena kali ini jersey dari Johor Darul Takzim ini menggunakan kerah ya. Kita coba tengok. Nah, ini. Nah, ini Bekson da Silva ya, dengan jersey yang, nah tadi yang, nah ini kalau yang putih adalah yang away, yang biru merah ini warna dominan JDT, ini sebagai jersey home, dan menurut aku sangat lawak ya dengan model kerah ya. Ini sangat enak lah bagi saya pribadi, kalau jersey ada kerahnya itu lebih fleksibel dipakai kemana-mana gitu, ke kantor oke atau kemanapun ya, karena terkesan lebih agak formal dikit lah ya, tapi oke. Dan sponsornya ada fan token by apa, nanti coba kita tengok. Wah, tadi ada istri dari TMJ juga ya, socios.com. nah, ini juga sponsor Inter Milan ya. Ini memang agak cenderung ada logo-logonya juga hampir mirip dengan Inter Milan, dan dominan biru juga. Sponsornya juga kurang lebih sama ya. Dan tapi setelah saya telusuri, memang socios.com ini memang lagi banyak banget sponsorin klub-klub ya. Di Indonesia itu ada Persib dan juga Persija ataupun Bali United, tapi memang bukan sponsor utama macam JDT, macam ini gitu. Jadi memang sedang ekspansi nampaknya ya. Blockchain, ini website blockchain. Nah, ini Jordi Amat, Sihan. Nah, ini oh, jadi kalau untuk yang kipernya tak menggunakan kerah ya. Nah, ini memang menurut aku lawa lah ya, sangat lawa untuk jersey-nya karena ada kerahnya dan lebih fresh ya. Mungkin banyak yang tak menyangka bakal macam ini ya jersey dari Johor Darul Takzim. Kalau yang away-nya sih simple ya. Ini Jordi Amat, Arif Aiman. Ya, sedang kayak macam tes kesehatan ya ketika masuk ya, yang lari-lari macam itu. Nah, ini Arif Aiman melewatin manekin-manekin. Memang lawas sih. Semoga JJS punya kesempatan untuk beli jersey ini ya. Harganya kalau dikursin kan 299 tuh, kalau dikursin sejutaan lebih sih kayak lah ya. Ini Bekson da Silva, Jordi Amat, Corbin Ong. Wes. Ya, ditutup dengan koleksi trofi-trofi dari Johor Darul Takzim. Oke, ini tampilan jersey JDT ya. Yang putih berarti away, yang ini hitam untuk kiper. Tadi juga kita ada warna lain ya, kita tengok yang untuk kiper. Terus merah biru tentu ini adalah home, dan ya sekali lagi memang lawak ya. Nah, ini dari Johor Darul Takzim. Selanjutnya kita akan coba tengok ini untuk jersey Selangor. Tapi ini bukan jersey yang home ya, tetapi karena home kan Selangor sudah diumumkan jauh-jauh hari. Nah, yang beberapa waktu kemarin ini adalah jersey away-nya yang menurut aku juga sangat-sangat keren ya. Selangor beberapa kali memang jersey-nya selalu menarik ya untuk dikoleksi. Jom kita tengok. Marching band.
pantang maut sebelum ajal. Ini color gradingnya sudah menggambarkan warna dari jersey Selangor yang away ya. Ini menurut aku memang juga sangat lawak ya, keren sekali. Ya, menurut saya pribadi berbanding jersey home, ini jersey away dari Selangor ini lebih baik ya daripada jersey home-nya. Ini striker barunya Selangor ya, untuk menggantikan Kayon. Ini dua Joy, Joma aparelnya. Wasli Maslan, kiper Selangor. Ini Ajmal tadi. Nah, ini look ataupun tampilan dari jersey away Selangor, luar biasa ini, keren keren sih. Ini juga memantik JJS untuk memiliki ya. Semoga ada kesempatan juga ya untuk memiliki. Oke, jadi udah JDT sudah jersey yang home tentunya. Kemudian jersey away-nya Selangor, selanjutnya yang tak kalah cantik, tak kalah lawak adalah jersey home dari Sabah. Jom kita tengok. Home. The jersey we wear with pride, the symbol of our passion, our life. On the field we give it our all. Pakai suit tadi ya. The jersey will never fall. The colors Sawit Kinabalu, design slick. Aparel Lotto. The jersey will always. Nah, ini kita tengok look dari Sadil Ramdhani. Keren sih, keren. Sekali lagi kalau jersey berkerah ini menurut aku keren. Ini keren sih. To wear it is an honor, a duty to represent our team, our community, with every step. Every play, home. The jersey guides us on our way. It is more than just a piece of clothes. It's a representation of who we are, our own. Kan Pak, mana home kau Pak? Likas. In victory or defeat, home. The jersey will always be sweet. But it's not the wins that define us, but the love and fight we possess. Home. To wear it is to wear our heart. Home. The jersey where we always start. Our heart, home. Oke, ini look ataupun visual dari jersey Sabah ya, dengan dominan warna merah ya, tentu warna kebanggaan ataupun identitas dari Sabah. Menarik ya, ini juga menarik ya untuk dikoleksi kalau misalnya memang ada kesempatan, ada rezeki ya. Nah, the last. Ini jersey dari Terengganu FC ya. Jom kita tengok. Stadion Sultan Nizam Zainal Abidin makin melebarkan kedudukan. Lawan Terengganu berarti 10 orang. Nampi nampaknya memang ini dari keempat yang dipilih oleh JJS ini semuanya berkerah ya. Dan ada kesamaan ya, berkerah. Menarik ini. Untuk menambah jaringan keempat. Cantik dari itu dia gol muda. Oke, ini look ataupun tampilan dari jersey Terengganu ya. Dan yang putih maksud saya ini tentu yang berkerah, simple ya. Dan ini sesuai dengan identity dari Terengganu, putih beserta hitam ya. Ini yang seringkali memang ya, sekali lagi dengan
apparel Umbro dan juga dengan adanya kerah ini membuat menarik ya. Lebih biasanya kan ada kalau kerah itu membuat agak retro atau apa klasik gitu dan lebih formal sedikit lah. Jadi boleh dipakai ke acara apa aja gitu. Jadi menurut aku ini 4 jersey yang layak untuk dikoleksi ya dan sangat lawak ya. Ini pasti menyenangkan untuk para penyokong. Ya memang penyokong sih biasanya pasti memiliki jersey, tapi kalau jersey-nya memang desainnya cantik itu menambah nilai harus dimiliki sih. Nah, itu ya 4 jersey yang menurut CJS lawak ya, dan kalau ada uang atau apa layak untuk dimiliki. Mungkin itu dari jalan-jalan sepak bola. Kalau ada kesilapan mohon maaf. Menurut korang semua dari 4 jersey ini mana yang terbaik di peringkat 1 sampai 4, tulis di kolom komentar. Itu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.